masih gunung-gunung seperti ini nih. Ini lumayan ngeri juga, nggak ada orang masalahnya di sini nih. Takutun saya, takutun. Saya nggak nemu orang sama sekali di sini. Ini masih ada di daerah Jeddah ya. Masih ada di daerah Jeddah kayaknya, tapi saya nggak tahu nih. Saya ada aprak-aprakan tadi masuk ke dalam menelusuri jalan. Tujuan saya tadi dari Hamdaniyah mau lihat Tasliyah. Nah, alhamdulillah ada mobil satu nih. Baru lihat mobil. Dari tadi saya baru lihat mobil nih. Dari Hamdaniyah saya menuju ke Tasliyah. Tasliyah itu adalah tempat buangan mobil ya, tempat mobil-mobil bekas. Kita tempat mobil-mobil bekas yang diambil spare partnya. Singgurotok begini. Jadi Tasliyah itu adalah tempat mobil-mobil bekas ya, yang diambil spare partnya untuk dijual kembali dengan harga murah. Kalau di Indonesia berarti apa namanya cabutan gitu ya, spare part atau alat mobil cabutan. Nah, saya tadi ke sana karena itu tempatnya baru, saya juga masih aneh, masih asing gitu. Nah, ada lagi mobil baru nih, masih asing, saya penasaran dengan tempatnya. Makanya tadi saya menyusuri jalan ini terus, entah kemana ujungnya, nggak tahu ujungnya kemana gitu. Ini juga baru saya baru pertama kali kesini nih. Bisa dilihat pemandangannya ya, masih gunung, sisi kiri kanannya masih gunung-gunung batu. Tapi kayaknya kalau kena hujan gunung-gunung ini kayaknya mungkin tumbuh rumputnya ya, menghijau seperti yang biasa ramai diberitakan Arab Saudi menghijau. Belum ada hujan, jadi rumput-rumputnya masih pada kering semua. Jalannya. Beneran loh, sobat, ngeri banget. Soalnya jarang-jarang lihat orang di sini. Saya pingin naik ke bukit yang ada batu-batu itu ya, tapi takut masalahnya nggak ada orang sama sekali, nggak terlihat. Ini sebetulnya di kanan saya ini nih, nggak tahu ini tempat di benteng, tapi di dalamnya ada mungkin mobil kayak begitu ya, mungkin pabrik atau apa segala macamnya, saya kurang tahu. Tapi tadi saya pertama jalan melihat ada truk kontainer keluar dari sini. Mungkin gudang atau apa ya. Yang jelas, terus ikuti perjalanan saya. Ini entah mau kemana ya. Belok kanan, pernah ke sana tapi buntu, malah ke ada bendungan kosong ya, ada bendungan kosong dari jalan yang sebelah kanan itu. Saya coba balik lagi nih ke arah jalan yang tadi saya masukin. Pokoknya ngeri banget cepat. Ngeri banget, masalahnya nggak ada orang, nggak perlu ngelihat orang dari sini.
kalau masuk sebelah sini sudah ada kayak pabrik-pabrik ya, atau nggak tahu pabrik atau tempat namanya apa tuh, peternakan, tapi nggak, tidak terlihat sama sekali ada apa, unta atau kambing. Nah, baru ada satu orang yang lihat jalan kaki, masya Allah. Assalamualaikum. Baru lihat ada satu orang. Aduh, ini. Dari sini saya lupa tadi jalannya kemana nih. Tadi yang kemana nih saya tadi? Apakah harus lihat map dulu? Sebentar, saya lihat Google Map dulu ya. Takut nyasar juga nih, kemana pulang? Mia Abar. Oh, ini untuk pengisian air mungkin.